Beberapa hari sebelumnya muncul isu jika Presiden Jokowi membuntuti kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Lantaran ketika Ganjar kampanye ke sejumlah daerah, Jokowi pun terlihat mengunjungi wilayah tersebut. Diketahui Jokowi saat ini menabuh genderang perang dengan PDIP, partai yang membesarkan namanya. Setelah memberi restu putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Gibran pun dianggap sebagai pengkhianat partai, sebab wali kota Solo itu adalah kader PDIP. Kunjungan Jokowi ke setiap wilayah yang baru didatangi Ganjar lalu dianggap sebagai trik menggembosi kampanye rival anaknya. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Chico Hakim, mengaku kaget dengan kesamaan daerah kunker Jokowi dan lokasi kampanye Ganjar. Namun Jokowi membantah itu. Jokowi mengatakan setiap kunjungan kerja presiden sudah dipersiapkan sejak jauh hari.